Ini rambut saya kebakar kan? Ini masih nyala loh, Mas. Hah? Ayo, 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 ayo. Halo semua friends, back in Miranda K guys, welcome to my daily vlog. How are you guys today? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan bersemangat terus. Hari ini udah malam hari ya. Kalian pasti udah nggak asing dengan ini karena aku pernah bikin vlog di sini. Iya. Tapi dulu dia belum jadi sports bar atau tempat main biliar. Dia masih kayak bar biasa. Karena memang biliar sekarang lagi naik ya. Di TikTok banyak. Pinter nih dia. Dia mengambil tren yang lagi naik. Berubah tuh dari restoran gitu ya menjadi sports bar atau tempat main biliar. Tapi makanan juga masih ada. Ada shisha, ada live music, ada DJ. Jadi kayak konsepnya keren gitu. Sekarang mau main, mau makan, mau cobain. Tapi kalau kalian mau kesini, ini bukanya sampai malam bahkan sampai subuh. Bu begitu ya. Ini deket banget sama airport. Sana tuh arah airport sana. Sana. Kalian datang ke sini kan? Lihat pelang besar nih. Colo atau tulisannya Colo ya. Ya, ikut aku masuk. Tempatnya di sini full AC. Tapi kita boleh ngerokok di dalam di tempat yang dimana menjadi meja kita. Nah, ini tempatnya. Oke, sekarang kita ada duduk di seating yang sofa. Ini sofanya gede banget dan kalian di sini bisa pesan makanan, shisha, meja biliarnya juga banyak banget ya. Bahkan ada meja yang dari China yang katanya rare gitu, yang tingkat kesulitannya itu tinggi gitu. Jadi unik, dia nggak cuma meja biliar biasa. Dan kalian bisa ajak teman-teman kalian karena tempatnya luas. Di sini juga jual minuman beralkohol, ada bir, ada soju. Jadi pokoknya ini memang sports bar yang dimana teman-teman cowok-cowok dan juga cewek-cewek juga bisa sih, karena banyak cewek yang datang juga main sama teman-teman gitu ya. Kalau kalian ke Bali, ini sangat recommended. Oke, kita coba makanannya dulu ya. Menunya menunya banyak banget. Kalau kalian nggak minum bir, kalian nggak minum alkohol, ada teh 25.000, 26.000 sih. Terus makanannya juga macam-macam ya. Ada set taichan 40.000-an, ada nasi goreng, ada mie kuah 30.000-an, ada chicken steak 79.000 nih. Aku pesan sini ada chicken wing, ada nasi goreng, ada taichan dan ada mendoan. Mendoan ini enak banget. Sebelum kita main, kita nyisha, cobain dulu makanannya karena cara Lauren Rando itu all about eating kan sekarang. Wah, ini chicken wing telur asin. Nah, crispy, asin, gurih dari telur asinnya. Cocok pakai nasi nih. Next, enggak punya nasi goreng. Kalau nasi goreng harus langsung disikat. Nasi gorengnya ini pakai daging apa nih? Oh, pakai paru. Paru sapi. Ada wokainya, smoky gitu. Terus nasinya mencar-mencar, enak nih. Oke, kita cobain sate taichan. Sebagai orang Jakarta nih, gua lumayan kangen sama sate taichan. Nyarinya di Bali agak susah. Oke, dagingnya ada kulitnya, ada jeruknya juga nih. Terus sambel. Wah, enak. Rasanya ini nih, mendoan. Digoreng dadakan ini. Ada sambel kecapnya. Wih, cocok. Cepat, crispy luarnya, tapi nggak terlalu crispy ya, karena kan mendoan. Gurih, wangi, ada daun bawangnya. Ini ronde pertama ya, dorongannya teh anget. Jujur aku udah lama gak main biliar, jadi hari ini aku bakal diajarin sama Ko Erik, jadi ownernya di tempat ini, sahabat dari lama yang punya bengkel RX Auto Pro. Jadi ya buka tempat di sini ada beberapa ya, ada bengkel, ada sports bar, ada restoran. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, kalian bisa juga pesen shisha di sini 173.000-an. Masih murah. Enak. Nah, ini rasanya macam-macam. Ini kayaknya yang mint sama two apple. Ini rasa apa tadi ya? Tropical paradise. Tropical paradise. Jadi isinya kayak tutti frutti begitu, ada mintnya juga. Wah, enak, enak. Sebelum ada vape, ini dulu ada duluan. Dulu Jakarta Beatbox suka nongki di Shisha Cafe Kemang. Dulu banget tapi. Ini bisa dibilang nggak terlalu kenceng ya. Jadi dia lebih kepada flavor. Jadi soft di tenggorokan tuh enak. Nah, ini mah nggak main biliar nih, gue mah begini aja nih. Jadi hari ini kita santai-santai dulu sebelum kita ke Jakarta untuk syuting PWK. Karena jujur syuting PWK ini sebuah kehormatan ya. Jadi gue potong rambut dan kita persiapan, gue juga nge-gym supaya look good aja gitu. Dan gue siap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Nantikan ya. Setelah ini kita akan main biliar. Gue mau samperin dulu Ko Erik, ikut aku. Oke, ini Ko Erik lagi main. Dadah dong.
Ini Ko Erik ini bosnya di sini. Bukan. Saya kepala security. Tugasnya mengamankan segala lini. Oh gitu ya. Segala lini diamankan. Segala lini. Yeah. Termasuk angka skornya dia lagi amankan. Iya, yeah, benar. Ada kamera jadi grogi. Enggak apa-apa, dimaklumi. Iya. Tapi keren Ko Erik. Dia dedikasinya tinggi sampai sarung tangannya Venom. Speaker ya. Sarung tangannya sound system. Nanti ajarin ya, Ko. Siap. Ini namanya meja apa tadi, Ko? Chinese pool table. Iya, di Bali satu-satunya. Oke, di Bali satu-satunya ya. The first and the only one in Bali. Bedanya apa sama pool table biasa? Ini lebih profesional. Kalau kita bilang tingkat kesulitan, kalau 1 sampai 10 ini 9. Oh, karena apa itu sulit? Pertama, size dari pocketnya ini. Dia kayak snooker table ya. Oke. Okay. Nah, terus lubangnya lebih sempit ya. Yes, tapi bolanya bola size normal. Oke, okay, bolanya sama tapi lubangnya lebih kecil. Ya, jadi kalau mau main di sini harus jago. Bukan. Harus apa? Ada tantangan, trik khusus dan skillnya harus bagus ya. Iya, jadi kalau sudah terbiasa main ini di meja yang biasa. Itu lebih mudah ya. Okay. Karena di sini kita melatih namanya ketepatan, presisi, ya, dan kecepatannya. Itu dia. Oke, okay, siap. Karena kita memang pria-pria yang suka yang lubangnya sempit, maksudnya biliar. Lubang biliar. Oke, okay, ronde 2 kita punya minuman. Ini ada siapa namanya nih? Ima. Ya. Ima udah lama. Udah lama. Cantiknya maksudnya? Nah. Boleh dijelasin Ima, ini minumannya apa? Avocado coffee. Ini Espresso martini, berarti alkohol ya? Iya. Ini sour whiskey ya? Iya. Karena ada lemonnya. Ya. Jadi asem ya. Oke, okay, thank you Ima. Yuk kita cobain ya. Mulai dari avocado coffee, katanya ini yang favorito. Kita coba ya. Wah, enak banget. Nice. Enak. Jadi ini kopi pakai alpukat gitu, kental-kental, terus dia dikasih es kayak smoothie, tapi juga kayak slurpee. Tahu slurpee? Bukan slurpee, bukan? Slurpee. Yang ini alkohol, kopi. Yo. Ini. Peng. Oh. Ini. Ini. Mantap, bartendernya pinter. Karena buat aku dia kasih ada toppingnya biji 2. Yang ini sour whiskey. Oke, ini lebih ke seger. Kalau ini lebih ke nikmat. Ya ini ada alkoholnya, yang ini nggak ada. Jadi kalau kalian mau kopi-kopi biar melek, biar mainnya makin fokus begitu, kalian mesen yang kopi-kopi ini. Terus kita punya Flaming Lamborghini. Harus gitu ngomongnya? Lamborghini apa, Dan? Lamborghini. Gimana ini? Bartender, bisa dituang apinya? Apinya dituang. Woi. Menara dulu ya. Ditumpuk-tumpuk. Oke, kita mau lihat ini bartendernya nama siapa, Bro? Lian. Oke. Okay. Wah, ini enggak mau dekat-dekat aku ini. Yuk. Oke. Okay. Flaming Lamborghini. Enggak kebakaran kan? Enggak ya. Oh, panas ini, guys. Panas. Enggak meledak kan? Enggak ya. Aman ya. Oke. Okay. Langsung kita sedot ya. Ini rambut saya kebakar kan? Ini masih nyala loh, Mas. Hah? Ayo. Enak banget. Ini pecah nih. Kok kayak rasa Baileys ya? Ada Baileysnya. Lidah gua tuh bisa mengetahui komposisi-komposisi yang ada di dalam makanan dan minuman. Anjay. Karena aku suka Baileys. Baileys, Bella, suka juga. Maksudnya wine, ada namanya Bella. Tapi jujur ya, disiram api itu sebenarnya biar keren. Karena dia nggak terlalu mendidih, nggak panas nggak. Jadi kan kalian kan ngeliat tadi berapi begitu kan. Kalau diminum takutnya kan lidahnya melepuh. Nggak. Dari semuanya aku suka ini, terus aku juga suka ini. Oh. Dan aku suka kamu. Yeah. Supaya aku menang nanti main biliar sama Ko Erik, jadi aku harus makan ini, guys. Apa tuh? Bola. Oh. Karena kan mau main biliar, mau nyodok bola, ya kan? Jadi kita harus makan bola. Ini takoyaki, kita coba ya. Okay. Karena sebagai pencinta sushi, takoyaki ini juga adalah salah satu snack favoritku. Wah, enak ya. Ini nggak bohong nih.
Ini enak banget. Luarnya crispy, dalamnya melt. Guritonya enggak pelit. Taco kan. Ini takoyakinya setara restoran Jepang. Sumpah, enak banget. Ronde 2 sudah selesai. Enak lagi takoyakinya. Kayaknya kalau kesini cuma makan sama minum cocok juga. Terutama cewek-cewek yang nemenin cowoknya main biliar. Kalau kalian dijajanin makanan minuman di sini cocok. Ini enak banget. Nih. Aku bisa habisin. Ini takoyakinya yang paling enak dari semua. Ronde 3 selesai. Oke, aku mau diajarin Ko Erik. Kenapa dia? Udah lama enggak main. Oke, gimana kok? Ini di break dulu ya. Break dulu. Ya. Ini namanya 8 ball ya. 8 ball. Formnya udah bagus belum formnya nih? Ciamik. Ya. Nah, lu masuk solid. Masuk solid. Ya. Berarti sekarang solid mana aja? Kalau international rule ya, ini masih boleh pilih. Boleh pilih. Tapi lu masuk solid, terus lu punya bola 6 solid juga kan udah di depan betah. Ya, jadi gampang. Lu ambil solid juga. Oke. Nah, jangan ambil yang susah, lu. Lagi solid, kasih cak dulu, kasih cak dulu. Oh iya, biar gak meleset. Bagai bro. Nah, tak segampang itu. Tak segampang itu, ya benar-benar. Wah, posisi sulit nih. Wah, gak ada yang ready depan lubang. Itu, cari lubangnya pas. Iya, harus cari lubang-lubang ini. Yang mana nih, aduh, susah banget. Ini bro. Ini 7 ya? 7, lu ambil tipis. Ambil. Yang penting kena biar-biar. Biar dia nyerempet. Iya, nyerempet. Nah. Samat. Samat. 8 terakhir ya? 8 terakhir. Satu boleh, satu. Lubang kesini. Berarti lu tembaknya begini. Mau diajarin guys. Nah, ini sudutnya ini. Oh, okay. Nah, tembaknya kesini. Sudutnya begini ya? Ya. Lo, kok aku malah bantuin dia? Tak segampang itu, yeah. Hal ini. Kelihatannya ini cukup, ternyata suhu ini. Oh, iya. Cuma nyamar doang ini. Pingin diajarin, padahal gua ntar diajar. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Ya, itu. Wih! Si eker lu. Bantai guys. Oh oh. Nah, next. Hey. Nah. Tak segampang itu kan. Iya. Karena tadi belum dicap. Iya. Jadi enggak masuk. Iya, yeah. Harus dicap. Harus dicap. Wah, enggak satu ya. Ah, susah nih. Gimana ini? Satu. Iya. Masuk. Aduh, kedak lagi. Apa-apa ya. Harusnya pol. Iya. Dipur. Tadi enggak sengaja kena tuh, Bro. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Cuma buat konten. Orang cuma buat konten katanya. Mana ya? Oh, gini. Pas. Aduh. Kayaknya belum gua pinjemin kipas angin. Kalah nih, guys. Belum. Jangan lipur ya. Enggak. Bang, makasih, Ko. Gua bilang juga apa. Thank you banget nih. Ngeker itu susah. Nah, lu udah pasti masuk ini. Susah. Gak gampang. Hey, sorry, brother. Jago. No. Sorry, permainan biliar itu bukan soal jago. Oh gitu? Hoki nomor satu. Iya, itu ada patah itu. Iya. Orang pinter kalah sama orang hoki. Oke, thank you, Ko. Tos, Ko. Yeah, oke, okay. Aku mau latihan sekarang sendiri ya. Biar bisa jago nodok. Nodok bola. Ngeker. Iya, ngeker. Oke, aku sekarang main sama siapa nih? Berlin. Kita mau main 9 ball. Oke, aku udah pakai sarung tangan. Lompat bola. Let's go. Yeah.
malu-maluin. Berarti aku menang. Biar biar enggak selek. Round 3, Tepan Yaki. Halo. The next day. Selamat pagi guys. Sekarang lagi di Neo RX Auto Pro, tempat langgananku. Yang di mana lagi-lagi yang punya Koerik. Jadi hari ini adalah lanjutan dari vlog Solo dan kita closing dulu. Kita lanjut di vlog selanjutnya karena si Star Gazelle ini mau dimodif audionya dan dikasih modifikasi lah. Nantikan ya vlog selanjutnya. Dan kalau teman-teman mau ke Colo Sports Bar, kalian bisa search aja di Google COLO, langsung ketemu. Di Google Map dan juga di Instagram juga sama, COLO, kalian search aja langsung ketemu. Thank you guys for watching, jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya dan sesudahnya. Keep smiling face and I'll see you guys next video, cheers.